خذ من التاريخ عبرة وابدأ الرحلة بعبرة واجعل الإيمان زادك لو سقاك الوقت مرة لو سقاك الوقت مرة الحياة هذه مشاهد والمطر يبدأ بقطرة والبشر مؤمن وجاحد والثمر في الأصل بذرة الحياة هذه مشاهد والمطر يبدأ بقطرة والبشر مؤمن وجاحد والثمر في الأصل بذرة خذ من التاريخ عبرة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله شكر kita kepada Allah عز وجل karena dapat lagi kita meneruskan pengajian kita dalam kitab Mustiqah Hadis jilid yang kedua, sambungan pelajaran kita dalam perkara 2.3, azan dan perkara-perkara yang berhubung dengannya. Jadi hari ini kita nak belajar azan. Siapa nak jadi Bilal? Boleh. Dan kita akan bincang siapa hebat di antara imam dengan Bilal. Itu tajuk dia. Mana hebat? Siapa dia lebih hebat? Azan ialah salah satu syiar Islam yang disuruh melakukannya semasa mengerjakan sembahyang fardu yang lima. Sama ada ketika sembahyang seorang diri atau salat berjamaah. Orang ni solat seorang dia je, di rumah dia. Mungkin dia terlepas waktu ke macam mana, tak dapat, tak sempat berjamaah, keuzuran. Seorang diri, dia kena azan juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyaklah kelebihan azan ni kan. Atau sembahyang berjamaah. Solat berjamaah kena azan. Lebih-lebih lagi di masjid dan di surau. Pada hari Jumaat secara khususnya. Hari Jumaat memanglah kita kena azan. Di dalam Al-Quran disebutkan perihal azan ini seperti berikut. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat. Tengok bacaan ayat Quran ini kena perhati. Yaum al-Jumu'ah. Itu sebutan betul dia, hari Jumaat. Tapi mari ke bahasa Melayu kita ni, hari Jumaat. Hari Jumaat. Asal dia mim tu bagi depan. Jumu'ah. Yaum Jumu'ah. Tapi kalau kita tulis ikut Melayu, Jumu'ah ni pelik. Typing error selalu. Dia salah tak betul. Jadi yang betul jadi salah. Yaum Jumu'ah. Ini disebut dengan nama azan untuk solat Jumaat. Bila azan lepas masuk waktu tu, maka bersegeralah kamu ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang Jumaat. Dengan mengerjakan sembahyang Jumaat. Dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Saat itu kita diaraskan supaya tinggal jual beli. Surah Al-Jumu'ah ayat 9. Dia terangkan lagi mengenai azan secara umum. Tak. Ini dia panggil azan yang kedua. Kalau zaman kita hari ini kan dua kali azan. Maksud ayat ini iaitulah azan kedua. Bila khatib sudah di mimbar. Maka larangan jual beli di sini
agak keras. Sebagian ulama mengatakan haram berjual beli tapi sah. Ada sebagian lain kata oleh kerana dia haram maka tidak jual beli pun tak sah. Transaksi pada waktu itu tidak sah. Ramai orang perempuan tanya, dia kata kami ustaz tak pergi solat Jumaat, dia uzur. Ni dia kerja pejabat. Waktu nak pergi beli makan dekat food court ke kat mana-mana, yang jual tu awal-awal ni tak pergi sembahyang Jumaat ni. Kata gini lah, kalau awak nak beli dengan dia orang ni, lelaki yang tak pergi solat Jumaat ni, awak bawa kain tudung satu. Awak waktu orang solat Jumaat pakai tudung ni. Kira kalau orang tanya kenapa tak pergi Jumaat, uzur. Baru jadi. Dia menguzurkan diri dia sendiri. Dalam Quran larang. Bila di azan solat Jumaat, maka tak ada lagi jual beli. Tapi kalau sama perempuan lain lah. Perempuan yang menjual. Tapi nak kata macam mana hari ni dah. Dah jadi pala. Solat lain pun tak pergi. Solat Jumaat pun tak pergi. Diterangkan lagi mengenai azan secara umum. Wa idza nadaitum ila as-salati ittakhadhuha huzwan wa la'iba. Dan apabila kamu menyerukan seru azan untuk mengerjakan salat, mereka, yakni musuh Islam, menjadikan seruan azan dan sembahyang itu sebagai ejek-ejekan dan permainan. Asalnya ayat Quran ini cerita tentang surah Al-Maidah ayat 58 ini cerita kepada kita tentang permainan orang kafir bila dengar azan. Mari zaman kita hari ini orang tak main dengan azan tapi orang tak dengar pula. Tahan sikit lah kot Kalau permain itu maknanya darjatnya tinggi lah, orang kafir duduk main. Zaman kita hari ini tidak bermain tapi tidak menghiraukan azan. Dengar azan orang tak tahu. Definisi azan. Tulis itu definisi azan dekat kitab tu, baru kita tahu. Sebab kitab kita ni dia tak cerita, dia umum. Azan dengan makna al-i'lam, seruan. I'lam makna seruan. Yang disyariatkan untuk memberitahu kepada umat Islam yang mendengarnya bahawa waktu solat yang tertentu telah masuk. Dan masing-masing dikehendaki bersedia untuk mengerjakan solat yang menjadi tiang agama. Jadi kalau orang tanya apa itu azan, jawabnya azan itu i'lam biduhulil waqt. Suatu peristiharan beritahu masuk waktu. Jadi dalam fiqh yang kita belajar ni, azan ini dipanggil satu sunnah. Satu sunnah muakkadah yang digalakkan supaya kita lakukan. Tapi ada seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, nama dia Abu Sa'id Al-Istakhri. Dia mengatakan azan ini fardu kifayah. Fardu kifayah artinya kalau satu masjid, satu qaryah ni tak ada azan, bermakna berdosa semua orang kampung. Itu makna fardu kifayah. Maka di sinilah pandangan saya dan nasihat ana kepada ahli-ahli masjid, kalau ada ceramah ke, ada kuliah ke, kita tanya penceramah tu, nak panjang ke nak pendek. Oh dia kata saya ni panjang ni 2 jam. Baik. Masuk waktu azan, masuk waktu solat, Bilal dengan kuasa dia, Bilal ni pemegang kuasa besar, maka dia kena maklumkan kepada penceramah, berhenti seketika, kita azan. Sebab azan ini majoriti mazhabnya kata sunat muakkad. Bermakna kalau kita tinggal satu sunnah, azan tak ada malam tu, sedangkan kita ceramah nak hidupkan sunnah, kita telah mematikan satu sunnah. Nah, ini tidak baik. Ataupun pandangan Istakhri, meninggal tahun 328. Dia panggil dalam kaedah mazhab, dia panggil ashabil wujuh. Ulama yang mempunyai pandangan tersendiri dalam mazhab Syafi'i, dia meletakkan azan di bawah kategori, fardu kifayah. Bermakna berdosa kalau tak buat. Dan ulama-ulama lain daripada Syafi'i, mereka mengatakan azan itu wajib. Wajib sebab Nabi kita muazabah, berterusan melakukan azan. Nabi kita sentiasa suruh lakukan azan. Hatta pada waktu tertidur, satu kes yang Nabi kita tertidur kan di satu tempat, bangun tu pindah tempat, Nabi suruh azan. Azan dan diiqamatkan. Artinya azan itu tidak gugur walaupun untuk qada salat. Jadi ini kes ini besar. Maka saya haraplah
pihak ahli yang terkuasa masjid, pihak apa ni, imam-imam Bilal khususnya, supaya ambil berat benda ni. Masuk waktu salat kita azan. Nah, kecuali apa ni, penceramah kata saya nak tambah sikit aja lagi 10 minit ya. Nah, jadi tak apalah, dia hamba habiskan kuliah lepas tu baru kita azan. Nah. Azan dan iqamat, dua perkara sunat yang dilakukan sebelum mengerjakan sembahyang. Itu pada asasnya pandangan mazhab mengatakan perkara satu perkara sunnah, satu sunnah. Tengok nota kaki nombor 3, bahkan ada yang mengira azan itu fardu kifayah. Dia tulis, yang kata fardu kifayah ni nama dia Abu Sa'id Istakhri. Tengok di nota kaki itu, Abu Sa'id Al-Istakhri rahimahullah. Ini khususnya untuk sembahyang Jumaat. Sembahyang fardu pun sama. Kita berpindah kepada lafaz azan. Azan ni ada lafaz di atas sendiri. Menurut hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim dan lain-lainnya, payah nota ujung ni. Saya suka nota kaki kalau kita. Kita tengok terus di bawah. Hadis riwayat Imam Muslim. Daripada Abu Mahzurah. Tengok nama seorang sahabat Abu Mahzurah radhiyallahu anhu, bahawa lafaz azan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya ialah ini, lafaz azan yang masyhur yang kita baca. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر La ilaha illallah. Nah, itu lafaz azan yang diriwayat oleh Abu Mahzurah, artinya dua-dua, takbir dua, syahadah dua. Itu dipanggil lafaz. Ada lagi riwayat yang lain. Pasal tu setengah orang ni dia baca satu je, Allahu akbar. Lepas tu Allahu akbar. Jadi dua. Kita ambil yang inilah yang kita duk belajar kat sini ni. Itu terjemahannya jelaslah situ kan. Berhubung dengan soal azan ini, disunatkan juga melakukan tarji'. Apa makna tarji'? Dalam azan, iaitu menyebut ashhadu an la ilaha illallah dua kali dengan perlahan sebelum menyebutnya dengan nyaring. Jadi Bilal sebelum dia kata ashhadu an la ilaha illallah tu, dia sebut dulu. Lepas tu baru dia kuatkan suara. Demikian juga menyebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dua kali dengan perlahan sebelum menyebutnya dengan nyaring. Sebagaimana yang diterangkan dalam hadis Muslim. Ini dia panggil tarji'. Apa makna tarji'? Ikut dulu. Ulang dulu sebelum memulakan yang secara perlahan sebelum mula yang kuat. Itu dia panggil tarji'. Jadi bila kena belajarlah benda-benda ni. Berdasarkan hadis Abu Daud dan lainnya, sunat melakukan taswib. Hari ini kita belajar banyak istilah. Satu tarji', satu lagi dia panggil taswib. Apa makna taswib? Pada azan subuh, iaitulah as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Ya gitu ya panjangnya, tapi kita ni tarik panjang. Nah, lagi tak habis nafas tu. Lagi itulah dia. Jadi sembahyang itu lebih baik daripada tidur. Itu dia panggil tarji', taswib. Artinya as-salatu khairum minan naum. Solat itu lebih baik daripada tidur. Ambil pahalalah, bangunlah. Itu macam Bilal kempen kita lah bagi tahu, bangunlah. Solat kan lebih baik daripada tidur. Masa menyebutnya taswib itu ialah sesudah melafazkan kalimah
hayya 'alas shalah. Nah, jadi dua istilah yang kita kena faham dalam azan ini. Satu dia panggil tarji', satu lagi taswib. Taswib, ha? Mana? Taswib tu dia tulis taubat. Oh. La, betul-betul. Betul kan? Ni naskah tahun berapa ni? Cuba tengok di dia punya kulit. Naskah tahun berapa? Edisi mana ni? Pihak Jakim kena cek tengok. Ya. Yeah? La, taswib ta sa waw ya ba. Taswib. Taswib maknanya menawarkan pahala. As-salatu khairum minan naum. Mari salat. Salat berada tidur. Taswib. Ta sa sa ta sa waw ya ba. Semua naskah macam tu salah. Ya. Yeah. Entah punya Jawi ke Rumi. Salah juga. Yang Jawi? Yang Rumi mungkin, eh? Taswib. Ya? Eh? Yang yang edisi Rumi yang salah ni, ya? Eh? Bau kan. Edisi Rumi kena betulkan. Taswib. Baik. Terima kasihlah di atas perhatian. Tamatlah kita azan dah selesai. Banyak lagi bacaan-bacaannya. Sebahagian daripada jawab azan kita tengok sini. Baik, bila kita dengar azan, apa kita nak buat? Itu kija Bilal. Kija Bilal, i'lam biduhulil waktu. Mengiklankan masuk waktu. Sekarang ni, bagi pendengar pula, menjawab seruan azan. Apa kita nak jawab? Hadis yang ke-59. An Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muazzin. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, apabila kamu mendengar seruan azan, bila kamu dengar seruan azan, apa kita nak buat? Maka jawablah sebagaimana yang disebut oleh Bilal atau penyeru azan itu. Jadi kita kena ikutlah dia. Jangan tak ikut. Daripada hadis ini dan hadis yang berikutnya, dapat dipahami bahawa apabila kita mendengar seruan azan, hendaklah mendengarkan dengan penuh adab, tertib dan khusyuk. Ini belajar betul-betul lah. Kalau boleh ikut aturan ni, tinggi darjat kita. Sepatutnya bila kita dengar azan, apa yang kita buat? Dengar dengan tertib dan khusyuk. Kenapa? Kerana kandungannya yang menegaskan keesaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala serta kebenaran rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua syahadatain, dua syahadah itu menunjukkan kebesaran Allah dan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya kita bila dengar orang panggil dengan nama Allah ni, semangat lalu kita. Ni dak ni, panggil nama Allah tak apa besar. Kalau panggil dengan nama manusia, barulah semangat nak pergi dak. Bukan sangat semangat, baju gosok lagi. Ni panggil dengan nama Allah ni, mari baju cak rumah tinggi ya. Sao cak rumah tinggi? Baju orang panggil baju t-shirt, baju. Juga kerana seruan itu mengajaknya beribadat untuk mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat. Ini tujuan dia. Dua, orang yang mendengar azan disunatkan menjawab dengan menyebut kalimah-kalimah azan sebagaimana disebut oleh Bilal. Bilal kata satu-satulah, asyhadu alla ilaha illallah, kita asyhadu alla illallah. Kecuali kalimah hayya 'alas shalah, maka jawabnya ialah la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah artinya tidak ada daya upaya. Tidak ada daya upaya dan tidak ada kekuatan untuk menolak kejahatan, untuk menolak godaan syaitan, gangguan kita ni. Dan tidak ada upaya untuk memperoleh kebaikan, nak bangun pergi masjid,
melainkan dengan pertolongan Allah. Betul ke tidak? Sangat tepat sekali. Kalaulah manusia ni boleh pergi begitu, tentulah masjid kita sudah penuh. Tapi yang pergi ke masjid tu siapa? Siapa yang pergi masjid? Orang-orang yang telah minta pertolongan Allah Azza wa Jalla. Hani'an lakum. Kita mengatakan tahniahlah. Allah Ta'ala beri berkat kepada rombongan yang mampu dengar azan pergi ke masjid. Payah hari ini para jemaah sekalian nak dapat pergi masjid, senang ke payah? Walaupun tangga dia dengan tangga masjid bersambung, tak pergi. Sampai AJK masjid ketuk pintu, slow sikit TV awak tu, orang duk kuliah di masjid sama kuat. Tapi waktu nak beli rumah, pergi tengok plan rumah tu ni, kawasan ni, cari mana masjid, mana sini masjid, oh beli sini. Rupanya bukan sekarang, nanti pencet. Tua-tua esok nak pergi masjid muda dekat. Waktu muda ni tak nak pergi lagi. Masa tu lah waktu. Biasanya tak tahulah, jadi satu kebetulan ke memang satu kes yang patut diperhatikan. Suka sangat ni sebahagian daripada orang ni basuh kereta waktu orang azan. Ada tak? Orang duk azan dia duk basuh kereta. Pergilah masjid. Kalau tak nak pergi masjid pun malu mata lah dengan kawan-kawan. Jangan duk waktu. Ini kadang-kadang lah kita kata, bagus juga ada hadis palsu ni. Boleh kau tipu orang macam ni tak? Kita tulis. Kan orang tulis kan? Apa dia yang orang duk sebar ni? Kalau azan tak boleh apa? Tak boleh cakap kau tak boleh makan apa benda. Kita kena tulis kot. Waktu azan, siapa dia basuh kereta waktu azan, maka butalah matanya. Haa, agak-agak je. Hadis palsu tu kita buat. Ha. Saya buat aku dalam WhatsApp dengan grup. Ayy, dia tu. Banyak orang naik, orang share tu. Ha, dia tu dari mana ni? Sanaknya Masjid Negara Kuala Lumpur. Oh, lagi tinggi dia punya darjat kan? Tapi tak boleh lah. Niat baik pun tak boleh. Kita kena sebarkan hadis yang sahih. Ya Nabi, kita suruh pergi solat berjamaah. Nah. Jadi selesai daripada jawapan. Jawapan ni sangat penting. Waktu nak jawab ni, kena jawab seolah-olah kita merayu Allah. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, aku tak mampu nak pergi. Aku tak mampu nak angkat punggung aku nak pergi ke masjid kecuali dengan pertolonganmu, ya Allah. Dan memang tepat sekali, tepat. Kerana kita tengok hari ni sangat-sangat-sangat teruk orang tak pergi solat berjamaah. Dan juga kecuali kalimah as-salatu khairum minan naum yang disebut oleh Bilal dalam azan subuh, dalam taswib tadi. Maka jawabnya ialah, nak jawab apa? Dalam kitab ni kata, sadaqta wa bararta au barirta. Maknanya, benarlah suruhan kamu, semoga bertambahlah kebajikan kamu. Ha, cuma tulis itu. Tulis ini. Ini bukan hadis. Ini bukan hadis. Ulama kata, laisa lahu aslun. Tidak ada mana-mana sandaran daripada Nabi SAW. Cuma, para ulama mengatakan, kesesuaian tempat. Oleh kerana bila cakap dengan kita solat baik dia tidur, kita pun doa dengan dia sadaqta wa barirta. Mana benarlah apa yang kamu kata ni. Tetapi sebahagian ulama mengatakan Nabi sebut apa di awal hadis-hadis? Iza sami'tumul muazzin faqulu. Bila kamu dengar muazzin kata, mu kata juga. Muazzin kata as-salatu khairum minan naum. Kita pun as-salatu khairum minan naum. Solat lebih baik daripada tidur. Memperingatkan kita sendiri. Ah, oh, kenapa aku nak tidur lagi? Solat lebih baik. Bangunlah. Nah, jadi pada pemerhatian anaknya daripada dua aliran ini, kita gabung dua-dua. Kita kata as-salatu khairum minan naum seperti yang diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau nak sambung ikut dalam kitab fiqh ni, sadaqta wa barirta. Benarlah Bilal. Kalau tak kata ni pun tak ada masalah. Sebab kita dah jawab azan. Nabi sebut dalam zahir hadis tadi, Nabi kata, kamu kata seperti Bilal kata. Yang Bilal katanya, sadaqta ke Bilal kata, as-salatu. As-salatu. Jadi kekalkan bacaan. Kata pun gabung dua sekali. Wallahu'alam. Ini dijelaskan dalam hadis Muslim. Hadis Muslim maksudnya hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim. Dia cuba nak ringkaskan ayat macam tu. Bukan nama rawi tu. Daripada Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, maksudnya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Bilal menyeru azan Allahu akbar Allahu akbar, lalu pendengarnya daripada kamu menjawab Allahu akbar Allahu akbar. Ini secara detail lah, secara detail.
Kemudian bila menyeru asyhadu alla ilaha illallah, lalu pendengarnya juga menjawab asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian bila menyeru asyhadu anna Muhammad Rasulullah, pendengarnya jawab sama juga. Bila menyeru hayya 'alas salah, para pendengar jawab la haula wala quwata illa billah. Kemudian bila menyeru hayya 'alal falah, pendengar jawab la haula wala quwata illa billah. Cuma timbul tadi kalau subuh taswib tadi, as-salatu khairu minan naum, kita jawab as-salatu khairu minan naum, ataupun nak jawab yang dalam kitab ni. Tapi tapi kalau nak tengok kepada asal hadis, Nabi suruh jawab seperti muazzin kata. Cuma para ulama, anda tengok dalam kitab-kitab fiqh, mereka mengatakan sesuai tempat. Tempat sini oleh kerana Bilal sebut solat baik bila tidur, kita kata sadaqta, benarlah ucapan kamu tadi. Kalau tak kata pun Bilal tak dengar juga. Nah, dia duduk kat masjid. Kemudian bila menyeru Allah la ilaha illallah, lalu pendengar menjawab la ilaha illallah, apabila semua itu disebut dengan ikhlas hatinya, nescaya ia berpeluang masuk syurga insya-Allah. Jadi besar kelebihan azan ini. Siapa dia kata? Sebab itu syahadah. Dalam tu sudah ada asy-syahadataini, sudah ada dua syahadah. Jadi bila sudah dua syahadah, kalau kita bersaksi dengan ikhlas lillahi taala, kita akan dapat masuk syurga dengan ucapan kita tadi. Tamatlah kita dalam bab ini. Kemudian format, format nak jawab azan ada di belakang. Doa selepas azan. Bila tamat kita jawab azan tadi, la ilaha illallah, apa kita nak buat? Hadis yang ke-60, an Anasin radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaruddu du'a bainal azani wal iqamah, au la yuraddu, la yuraddu du'a'u bainal azani wal iqamah, artinya tidak ditolak, tidak ditolak doa yang dibaca, yang di, yang dilakukan di antara azan dengan iqamah. Artinya ini tempat mustajab doa, salah satu daripada tempat mustajab doa di antara azan dengan iqamah. Jadi ambillah peluang tu, jangan duduk cakap ni tengah nak sambil duduk tunggu iqamah tu pun bercakap lagi. Kalau bercakap saja boleh tahan juga, kadang-kadang dia mengumpat ke imam, ish imam ambil gaji buta tak mari-mari lagi masa ni. Tengok imam kena mengumpat ke tidak tu, duduk di sahawal ke sah belakang sahawal, mari awak ke masjid mengumpat imam. Allahu Akbar. Berat, rugi tak rugi kita? Rugi. Jadi di antara azan dan iqamah berdoa, semayang salat sunat qabliyah, kemudian zikir, doa, baca Quran, jangan duduk cakap benda-benda yang tak sepatutnya. Hadis ini dalam riwayat An-Nasa'i, ulama hadis mengatakan hadisun hasan darjat dia. Jadi doa yang dipohonkan dalam masa antara azan dengan iqamah tidak ditolak. Arti la yuraddu, tidak ditolak. Masa yang berkat dan melimpah-limpah dengan rahmat untuk berdoa ada diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, dan disuruh kita mengambil berat menunggu kedatangannya dan menggunakan peluang itu dengan sebaik-baiknya. Di antaranya ialah masa sebaik-baik sahaja selesai azan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini. Jadi dalam hadis ini menyatakan di antara azan dengan iqamah itu waktu mustajab doa. Salah satu tempat lah. Banyak lagi waktu lain. Waktu di antara akhir malam, waktu yang mustajab, waktu kita dalam sujud, waktu lepas salat. Jadi di antaranya, di antara azan dengan iqamah. Pada saat yang demikian disunatkan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendoakan baginya seperti yang diterangkan dalam hadis yang berikut. Nah, tanda betul-betul hadis 61 ni saya nak sangat-sangat para jemaah ambil perhatian. Tulis hadis ini penting. Sebab ada benda yang kita tertinggal di sini. Ada amalan sunnah yang tertinggal. Hampir boleh kata ramai orang yang tertinggal di sini. An Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
Iza sami'tumul muazzin faqulu misla ma yaqul. Ah, letak garisan di bawah ni, summa sallu alayya, summa sallu alayya, fa innahu man salla alayya salatan sallallahu alayhi biha ashra, summa salullaha liyal wasilah, fa innaha manzilatun fil jannah la tambaghi illa li'abdin min ibadillah, wa arju an akuna anahu, faman sa'ala liyal wasilah tahallat lahu syafa'ah. Rawahu Muslim. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu mendengar azan, kita dengar orang azan, Allahu akbar Allahu akbar, faqulu, maka jawablah kamu seperti kalimat-kalimat azan yang diserukan. Ini kita dah bincang dah di hadis yang lepas. Ini tambahannya. Kamu tanda sini. Kemudian setelah selesai jawab azan, maka berselawatlah ke atasku. Ha, kita selawat tak belum pada ni? Dah selawat dah? Kedak. Kedak. La ilaha illallah. Berapa banyak dah kerugian kita ni. Tengok ni. Ini saya kata hadis ni sangat penting. Hari lepas pada majlis ni, semua tulis terjemahan hadis ni, hantar belakang ke kawan-kawan. Mana grup masuk belakang. Satu benda yang terlupa. Nabi kata, lepas jawab azan, thumma sallu alayya, kemudian salat selawatlah ke atas aku. Kerana siapa yang berselawat ataku satu selawat, nescaya Allah limpahkan 10 rahmat kepadanya dengan sebab satu selawat itu. Kemudian, kemudian yang kedua ni baru kita ambil biasanya. Thumma sallallahu alil wasilah, kemudian pohonkanlah kamu kepada Allah untukku. Kita berdoa dengan Allah Taala untuk Nabi supaya aku diberikan al-wasilah. Apa dia al-wasilah tu? Al-wasilah itu ialah satu darjat kedudukan di syurga yang tidak sepatut dikurniakan melainkan kepada seorang daripada hamba-hamba Allah yang pilihan. Kata Nabi, wa arju, dan aku berharap bahawa akulah hendaknya orang itu. Nabi kata, wasilah ni aku nak jawatan itu. Aku mengharap aku yang dapat. Maka sesiapa yang berdoa memohon untukku supaya aku dikurniakan al-wasilah itu, halat lahus syafa'ah, berhaklah ia menerima syafa'atku pada hari kiamat nanti. Orang ini dapat syafa'at. Jadi kita jangan tertinggal lagi lepas pada ni. Macam mana format kita nak buat? Ha, lepas jawab azan, apa kita kata? Selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat. Allah nak pendek boleh, nak panjang boleh. Yang penting ada selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu ringkas. Ada kalau yang panjang, yang afdalnya, kita dah belajar ada selawat yang afdal apa dia? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai kepada innaka Hamidun Majid. Ah, itu selawat yang afdal. Jangan syak, jangan ragu lagi lah. Kalau orang mari nak tukar, mereka kata saya tak tukar dah. Sebab inilah selawat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beberapa orang sahabat. Tak pernah sahabat Nabi ajar yang tidak afdal, kan? Apakah doa yang kita nak baca? Bab selawat kita boleh selawat tadi. Selawat yang afdal, selawat yang ringkas boleh. Yang kita nak doa yang kita diajar supaya baca apa dia? Doa khusus untuk baginda yang disebutkan itu ialah yang dinyatakan dalam hadis yang berikut. Hadis yang ke-62 An Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal man qala hina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Tutup kurungan sekat tu, tutup kurungan, wajib tutup. Jangan baca pula halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, itu bukan baca, bukan doa dah tu. Tutup kurungan setakat wa'adtahu. Nah, tengok daripada Jabir, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa berdoa semasa mendengar surah azan dengan berkata Allahumma rabb hadzihi da'wati tamah tu sampai kepada allazi wa'adtahu, allazi wa'adtah, halat tu tutup kurungan tu. Itu bukan bacaan, itu jaminan. Nabi kata apa? Halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, nascaya
ia berhak mendapat syafaatku pada hari kiamat kelak. Ha, jelas pada kita. Hadis yang pertama tadi Nabi sebut format susunan. Jawab azan, selawat dan berdoa. Hadis yang ke-62 ni, apakah doa? Inilah doa dia. Ada orang tanya, biasa kita ada tambahan kan kat belakang tu. Innaka la tukhlifu al-mi'ad. Itu bukan dalam riwayat Bukhari ni dan lainnya. Riwayat yang lain. Jadi kalau kita berhenti setakat wa'ad tahu, sudah sempurna sudah. Kalau nak sampai innaka la tukhlifu, ada riwayat lain tambahan. Ya. Umat Islam terhutang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah membawa rahmat kepada umat manusia seluruhnya. Memang kita berhutang, terhutang budi, terhutang segala-galanya kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, macam mana kita nak bayar hutang kita tu? Macam mana kita nak balas jasa Nabi? Macam mana kita nak balas budi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu? Ha. Oleh itu, ni cara nak balas budi. Bila terhutang budi, kena balas budi. Cara dia macam mana? Oleh itu, tiap-tiap seorang Muslim dan Muslimah bukan sahaja dituntut menurut ajaran dan pimpinan baginda. Yang pertama sekali, nak bayar kalau terhutang budi dengan Nabi, kita kena ikut ajaran dia. Mana hak Nabi buat yang sahih, semua kita buat. Mana yang Nabi buat, yang Nabi kita ajar, kita ambil berlaku. Bacaan dia, solat dia, apa sahaja cara yang Nabi kita buat yang disebut dengan nama sunnah, maka kita ambil. Yang pertama, bahkan juga memuliakannya. Muliakan Nabi dengan cara mana? Dengan cara yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa dia mulia Nabi? Mana kita hormat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi nak hormat ni macam mana ustaz? Setiap kali sebut nama Nabi kena bangun ke macam mana? Ada seorang ustaz dia kata, "Eh, tempat yang paling diminta bahkan wajib ulama mengatakan kena selawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam solat kita." Kan dalam solat, dalam kita tasyahud, lepas tasyahud kena selawat kepada Nabi. Itu tempat yang penghormat. Jadi kita selawat kepada Nabi ini, banyakkan selawat dengan selawat yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hormat, memuliakan. Yani panggil nama Nabi, panggil betul-betul nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tanda ni, memuliakan Nabi ini, kita tidak guna kata seruan dengan panggilan nama. Kalau kita kata ya Muhammad, Allah Taala tak panggil Nabi dengan nama, tak panggil. Tak ada dalam Quran ya Muhammad, ya Ahmad, tak ada. Yang ada dalam Quran ya ayyuhallazina, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Tengok. Cuba tuan-tuan tengok dalam kitab yang saya terjemah tu, nama dia 41 kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam mengatakan di antara salah satu ciri keistimewaan Nabi, Allah tak panggil dia dengan nama. Allah tak panggil dia dengan nama dia. Tak ada ya Muhammad, tak ada. Muhammad ada, dalam Quran ada Muhammadur Rasulullah. Itu bukan, itu cerita, bukan panggilan. Nabi akan panggil Nabi, Allah panggil Nabi dengan jawatan ya ayuhan nabi balligh ma unzila ilaik, ya ayuhar rasul. Itu panggilan. Jadi para ulama mengatakan ajaiblah, kita nak hormat ke Nabi, kita pergi panggil nama. Kita panggil tak panggil nama Nabi? Panggil ya habibi, ya Muhammad. Nah, ini dia panggil jafa. Jafa maknanya keras. Allah Taala tak panggil Nabi dengan nama, engkau pergi panggil dengan nama. Nah, ini masalah. Dan mendoakannya semoga baginda beroleh al-wasilah, awal wasilah, darjat yang tertinggi di syurga, dan al-fadilah, kemuliaan yang tidak ada taranya, serta kedudukan yang terpuji, dia panggil al-maqamul mahmud. Kalau kita belajar kitab tentang hari kiamat, ada tiga benda: al-wasilah, al-fadilah, maqam mahmud. Ini semua satu darjat yang Allah nak beri kepada Nabi, darjat yang paling tinggi yang tidak dicapai oleh orang lain. Yaghbituhul awwaluna wal akhirun, yang dicemburui oleh semua nabi-nabi yang dahulu dan orang-orang yang kemudian. Tapi jawatan itu khas untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Al-maqamul mahmud ialah pangkat kedudukan yang terpuji untuk memohon syafaat bagi sekalian makhluk di mahsyar,
setelah mereka lama menderita menunggu dibicarakan dan dihisab. Setelah baginda memohon syafaat kehadrat Allah Ta'ala untuk mereka, barulah mereka sekaliannya dibicarakan dan menerima balasan. Pengertian pangkat Al-Maqam Al-Mahmud itu yang tersebut ada dinyatakan dalam Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim ada sebut Maqam Al-Mahmud, apa dia? Tengok ni, ayat 79 daripada surah Al-Isra. Wa ba'athu maqaman mahmuda. Tengok muka surah 14, nota kaki 14 dalam kitab Fathul Bari. Dalam sebuah hadis Nabi yang sahih, Nabi sebut maqaman mahmuda, tapak tapak alif lam. Baiklah. Selepas berdoa untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, digalakkan kita berdoa untuk diri sendiri pada saat yang berkat itu. Jadi lepas kita doakan Nabi, kita pun doa untuk kita. Karena hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal ad-du'a bainal azani wal iqamati la yuraddu. Artinya doa antara azan dengan iqamat tidak ditolak. Tidak ditolak. Tanda setakat itu. Setakat ad-du'a bainal azani wal iqamati la yuraddu. Tutup kurungan situ. Jadi para ulama mengatakan hadis ini sahih setakat itu. Setakat la yuraddu. Tidak ditolak. Qalu fama naqulu ya Rasulullah? Qala salallahu al-afiyah fid dunya wal akhirah. Dari sudut sanadnya. Dari sudut sanad. Makna dia betul. Mintalah afiat dunia akhirat, tapi sanadnya kata di ulama, innama ziyadatu da'ifatun munkaratun. Da'if selepas daripada la yuraddu. Jadi kita tak kurungan setakat la yuraddu. Itu hadis sahih setakat itu. Artinya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa di antara azan dengan iqamat tidak ditolak. Tutup kurungan situ. Berdoalah kamu. Sahabat-sahabat baginda bertanya apa yang kami hendak katakan dalam doa kami itu. Ya Rasulullah, baginda menerangkan, pohonlah kepada Allah keselamatan di dunia dan di akhirat. Ha. Jadi tambahan itu tidak sahih. Oleh kerana dalam hadis ini tidak diterangkan lafaz doa yang tertentu, lafaz doa tertentu, maka terserahlah kepada masing-masing memilih mana-mana doa yang mengandungi maksud yang tersebut. Dalam kitab kita ni pilih pandangan, tidak menetapkan doa. Karena Nabi kita buka, Nabi kita dalam hadis ini buka. Nabi kata minta, minta apa yang kamu nak. Jadi banyak tempat-tempat yang mustajab doa, banyak tempat yang mustajab doa yang warid yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan sebut simple, ringkas. Ringkas je dia sebut. Contohnya ni, Rabbana atina fid dunya hasanah ni. Dekat mana kita dengar hadis ni? Waktu di antara rukun Yamani nak sampai ke Hajar Aswad. Waktu Nabi duduk di Arafah, Nabi kata sebaik-baik doa, doa yang aku baca, doa yang dibaca pada hari Arafah, sebaik-baik ucapan aku dan Nabi-Nabi belum pada aku, la ilaha illallah daula syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi tak banyak doa. Doa bulan Ramadan, tempat yang paling mustajab sekali. Bila ditanya Nabi SAW, Aisyah tanya, ya Rasulullah, apa yang aku nak baca kalau jumpa Lailatul Qadar? Nak baca apa? Nabi kata apa? Allahumma inni as'aluka, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tengok. Tak panjang-panjang. Jadi kalau kita, oh ya tak sedap lah ustaz, sedap lah beli buku doa ni. Doa ni setiap pergerakan langkah tu baca, hak ni baca, rokok lah, itu tidak sabit, tidak waris, kecuali apa yang kita tulis sebahagian daripadanya dalam kitab Perisai Muslim, itu doa pergerakan. Itu pun ringkas, simple. Itu belajar kita, satu hari kita akan belajar fiqhud doa, fiqh doa pula. Mungkin dia bila tamat dalam bab solat nanti. Jadi di antara doa yang berbunyi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, ini menarik. Bacalah doa ini sentiasa. Di antara doa yang berbunyi Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Ini ada. Kan doa pagi petang pun ada.
Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amir rawati. Jadi semua doanya ni maksur yang dibaca oleh pagi Nabi pada waktu pagi dan petang, boleh kita buat masuk dalam waktu ini, waktu solat ni, boleh. Setelah berdoa untuk keselamatan diri sendiri, maka ibu bapa juga memerlukan doa kita untuk mereka pada bila-bila masa. Ha, dengar ni, ibu bapa kita nak sangat pada doa anak-anak. Lebih-lebih lagi pada saat yang berkat itu, doa tersebut berbunyi, Rabbighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita baca Arab pun boleh, baca ikut Melayu boleh. Ya Allah, ampunkanlah dosa aku dan dua ibu bapa. Boleh kata macam tu? Boleh. Karena di antara ya hadis yang sahih yang menjelaskan kepada kita, iaitulah doa anak yang soleh kepada ibu bapa. Ini jelas. Karena itulah saya tahun lepas sebut dah, tahun ini nak sebut juga. Iaitulah tentang penswastaan doa. Ini dekat Ramadan ini sudah timbul isu swasta doa. Dapat dah borang-borang. Isi dah. Ah, isi siap dah. Oh, 5 masjid tahun ni, 5 masjid. Satu masjid 500 bayar, 5 masjid 2000 setengah. Setengah borang ni menakut kita, dia tulis borang penghapusan dosa di bulan Ramadan di Mekah. Saya tanya seorang penganjur, "Eh, awak buat Mekah ni berapa orang baca?" Ah, tak kira dia tu, kita hantar nama 100 orang. Kalau 100 orang, seorang RM500. 100 orang berapa? Eh? Berapa? Mana ahli matematik? 50,000. Relax, 50,000. Pergi baca Quran, sudah-sudah baca Quran, senara siap. Pulang, ya Allah hantar semua dia punya Quran. Selesai masalah. Mudah, simple. Jadi hari ini isu penswastaan doa ni bagi saya satu fenomena yang tidak baik. Dia kata, "Ustaz kata sampai pahala kau mati." Naam, saya kata sampai pahala kau mati. Pahala sampai. Yang tak ada khilafnya, doa anak kepada bapa itu tak ada khilaf di kalangan ulama. Kenapa anak tak nak doa kaya? Kenapa nak swastakan? Mana air mata awak sayang ke bapa? Mana? Kita kena ingat waktu kita saat itu duduk dengan di bawah ketiak mak dulu. Mak tak tidur malam kerana kita demam. Mak sanggup bangun walaupun dia tak sihat, nak buat air, buat makanan pada anak-anak dia. Kita nak bangun malam menangis untuk Allah Ta'ala ampun dosa mak, tak boleh. Saya bayar swasta, tak sama. Swasta ambil nak duit je. Sebab kalau tak bagi duit, sah dia tak akan doa ke mak awak. Kan dia doa? Rajin dia nak doa mak kita. Ke mak dia pun tak doa juga. Tapi kalau mak dia bayar, dia doa juga. Ini cerita yang berlaku, realiti hari ni. Saya pun tak tahulah, kata ada seorang ustaz mari jumpa saya. Saya nak latih ustaz jadi wakil boleh? Kata ginilah, mau pergi beli buah tamar, buka gerai tepi jalan, lebih baik daripada muduk jual borang swasta doa ni, tak payah. Ini cerita doa ni, Allahu Akbar. Detih kita hari ni. Baiklah. Kemudian doa itu disudahi dengan berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Mana doa kita tu kena tutup dengan penutup dia selawat, kemudian alhamdulillahirabbilalamin. Di sini ada juga orang tanya, setengah orang baca wa akhiru da'wahum anilhamdulillahirabbilalamin. Betul ke? Betul, ada dalam Quran. Tapi itu cerita ahli syurga. Cerita ahli syurga, wa akhiru da'wahum, akhir doa mereka. Siapa dia mereka? Ahli syurga. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi alhamdulillah ni, nak masuk syurga pun alhamdulillah, dah masuk syurga pun alhamdulillah. Cuma kalau kita berdoa, tak payahlah cerita orang. Kenapa nak cerita? Wa akhiru da'wahum, ya Allah, akhir doa mereka, lillahirrabbilalamin. Mereka ke kita yang doa? Wa akhiru da'wana, akhir doa kami ni alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan hikayat ahli syurga. Dalam Quran tu ustaz? Naam, betul dalam Quran, tapi cerita lain. Jadi pasal itulah, bagi anak lah, fiqh doa ni, memahami doa ni sangat penting. Apa yang pentingnya? Sebab kalau kita tidak faham doa, kalau kita tak faham doa, kita akan baca benda lain. Berdoa kepada orang, macam ada seorang imam tu saya dengar, dia baca doa, tapi dia baca doa dia untuk dia seorang. Untuk dia seorang dia baca. Orang belakang semua amin. Kata mu amin siapa? Doa dia tu li saja, li. Mana aku. Orang belakang ni tolong doa amin untuk siapa tu? Inilah. Kalau kita nak doa,
kita kena ada general kan, baru orang army kat belakang tu betul. Kami, guna bahasa kami. Tamaklah kita berpindah pula kepada syarat-syarat kelebihan azan. Ha, dengar ni. Hari ni saya nak bagi kredit kepada muazzin, kepada tukang-tukang bang kita ni, azan. Dahlah orang lain tak bagi, kitalah kena bagi kredit kan. Sebab orang duduk, kalau nak, kalau ada jawatan bila dengan imam, orang akan minta, minta yang mana? Ha? Sebab apa? Sebab apa tak minta jawatan bila? Ha? Sebab gaji kecil. Tu ya puncanya, tak ada sebab lain. Imam dengan bila, mana besar gaji dia? Besar gaji imam, kan? Maka orang akan minta yang gaji besar. Minta maaf lah imam, jangan marah. Ini cerita, cerita sungguh ni. Ha, baik. Hari ni saya nak bagilah. Orang panggil bagi kredit kepada, kepada Bilal. Kelebihan azan. Orang yang menjadi Bilal atau penyeru azan, semakin lantang suaranya didengar oleh orang-orang yang jauh, semakin bertambah rahmat dan pahala yang akan didapatinya. Tengok kelebihan Bilal. Hari ni kalau guna mikrofon ni, berapa kilometer orang dengar? Ha, semuanya. Demikian juga, semakin lama ia dalam jawatannya sebagai Bilal, semakin bertambah balasan baik yang akan diperolehi pada akhirat kelak. Ini diterangkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lainnya, dan juga diterangkan bahawa malaikat, jin, manusia dan benda-benda yang lain meliputi hayawan, pokok-pokok kayu, batu, tanah, pasir, yang mendengar suara penyeru azan, semuanya mendoakan semoga Allah Ta'ala mengampunkan dosanya. Dan mereka pula menjadi saksi baginya pada hari kiamat untuk menerangkan kepada umum tentang kemuliaan dan martabatnya yang tinggi. Subhanallah. Muazzin, suara dia didengari oleh semua makhluk ini, menjadi saksi pada dia pada hari kiamat. Besar ke tidak kelebihan dia? Besar. Dalam hadis-hadis ini juga dijanjikan bahawa ia akan beroleh pahala seperti yang didapati oleh orang-orang yang mengerjakan sembahyang bersama dengannya. Hak dia panggil itu mari, solat sekali dengan dia, semua dapat pahala kepada muazzin. Allah. Untuk mencapai kelebihan ini, seorang Bilal muazzin selain dari disunatkan punya suara yang kuat, lantang dan merdu, ia juga dikenaki bersifat adil dan amanah kerana orang ramai menaruh kepercayaan kepadanya mengenai soal masuk waktu. Dalam hadis Nabi kata apa? Nabi sebut hadis ini, al-imamu dhamin, imam itu penjamin, wal muazzin mu'taman, muazzin Bilal pemegang amanah. Apa yang pegang amanah? Sebab Bilal yang beritahu masuk waktu salat. Bilal yang beritahu masuk waktu salat ni siapa? Bilal. Kita pun kalau duduk kat rumah kita, contohnya kita puasa hari ni, kalau dengar bila azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, makan ke tidak? Makan. Itu maknanya Bilal ini pemegang amanah. Tak boleh dia main-main. Dia kata hari ni aku nak kena kawan kampung aku ni, 5 minit lagi nak masuk maghrib, dia azan Allahu Akbar, Allah, orang lain bismillah, makan habis dah, batal habis puasa orang. Kayaknya kena ke Bilal? Jangan. Bilal tak boleh. Bilal ni wal muazzin mu'taman, Bilal pemegang amanah. Ini Bilal pemegang amanah. Dan Nabi kita doakan, Allahumma arsyidil a'immah waghfir lil muazzinin. Ya Allah, berikanlah bimbingan kepada imam-imam dan berikanlah keampunan kepada muazzin. Jadi para ulama mengatakan besar kedudukan Bilal daripada imam. Nabi doakan keampunan kepada muazzin. Tak apalah Bilal, ambillah gaji kecil di mana, tapi pahalanya besar insya-Allah. Ia juga dikenaki bersih dan suci daripada hadas dan disunatkan menghadap kiblat semasa berazan serta melafazkan kalimah-kalimah azan itu dengan betul dan jelas serta nyata. Ia juga disunatkan menyeru azan daripada tempat yang tinggi. Zaman dulu lah ni, naik atas menara, atas dan sebagainya, dan memasukkan telunjuknya ke dalam kedua lubang telinga semasa azan. Jadi tujuan dia masuk ni sebab nak suruh lantang dia punya suara, nak suruh kuat. Semasa menyebut hayya 'alas-salah, disunatkan berpaling ke kanan, hayya 'alas-salah. Dan semasa menyebut hayya 'alal-falah,
disunatkan berpaling ke kiri. Ini ada hadis, hadis Bilal fil Abtah. Ketika Bilal di Mekah, waktu dia azan, bila sampai kepada hayya 'alas falah, salah, dia tengok kanan, lawa unuqah. Jadi dia pusing tengkuk dia. Cuma timbul isu hari ni, dulu orang pusing sebab nak suruh dengar, kan? Nak suruh dengar kiri kanan, pusing. Hari ini perlu lagi tak pusing dengan mic yang ada? Perlu tak? Jawabnya perlu. Masih lagi perbuatan tersebut dikira satu sunnah. Kita apa salah? Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Sebab waktu dia azan tak ada mikrofon. Kalau sunnah ni sudah tidak ada lagi, dia akan tertinggal nanti. Dia akan tertinggal nanti. Jadi buatlah sebagaimana yang berlaku. Macam kita pergi Mekah hari ini, kenapa pakai buka bahu kanan? Dia panggil ittiba. Kan sunat bagi laki-laki ittiba. Waktu asalnya ittiba ni nak tunjuk ke Quraisy kita punya kekuatan, nak tunjuk kita punya masal ni, gedebek kita ni. Masa tu enggak, hari ni mana ada lagi Quraisy kafir masa di Mekah? Kenapa buka? Nah, itu dia panggil satu sunnah muttaba yang telah di yang ada. Jadi itu cerita Bilal dengan imam. Jadi timbul soalan, Bilal dengan muazzin mana besar dari sudut kedudukan? Boleh katakan majoriti ulama mengatakan Bilal lebih besar pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi imam-imam janganlah kecil hati, ya ustaz. Bilal tak ada hari ini, imam yang ada. Kenapa tak sebut imam? Jawabnya imam besar pahala sebab imam mempunyai kuasa eksekutif dalam solat. Nabi kata innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, dijadikan imam supaya kamu ikut dia. Jadikan imam supaya kamu ikut. Iza kabbara fakabbiru, bila imam takbir kita kena takbir. Wa iza raka'a faraka'u, bila dia rokok kita kena rokok. Jadi tak boleh kita nak langgar imam. Dan ni tengok dalam hadis ni, imam kata apa? Yusalluna lakum fa in asabu falakum walahum. Imam ini pemegang dhamin, penjamin solat orang belakang. Kalau dia solat betul, ada wuduknya, ada syaratnya, falakum walahum, maka dia boleh pahala, kamu boleh pahala. Wa in akhtau, kalau imam salah, dia tipu kita, dia malu nak bagi tahu, dia terbatal wuduk, dia tak keluar. Aku keluar ni ribu belakang, baik aku teruskan solat. Apa jadi? Falakum wa alaihim, kamu boleh pahala solat tadi sebab kita tak tahu dia batal. Wa alaihim, mereka berdosa kerana tipu orang belakang. Itulah dia panggil wal imamu dhamin, imam tu penjamin. Jadi dalam isu ni kita kena tengok apa tugas Bilal, tugas muazzin. Maka saya mengatakan tugas muazzin itu tak lain dan tak bukan, iaitulah mengiklankan masuknya waktu solat. Iklan masuk waktu solat, itu kerja Bilal. Dan mengiklankan iqamat, qad qamatis solah, artinya solat nak didirikan. Tapi ada sebahagian Bilal zaman kita hari ini, dia cuba nak merampas hak imam. Ada ke tidak? Kau tak perasan? Apa dia buat? Waktu nak qamat, dia pergi kata saf. Itu bukan kerja awak, itu kerja imam. Kalau ada bila sebut saf waktu nak iqamat, imam kena tarik dia. Tarik. Stop. Ini kerja aku, bukan kerja kau. Kerja dia beritahu kepada orang sekarang nak didirikan solat. Qad qamatis solah, ini qarubah, telah hampir nak didirikan solat. Jadi tak ada hak dia nak beritahu kepada orang suruh betul saf. Bukan kerja dia. Nah, jadi imam bila nak akad takbir, mesti dia kena berpaling ke makmum, tengok sah betul ke tidak. Betul, baru dia akad takbir. Lepas solat, imam sekali lagi kena pusing ke belakang, tengok makmum ada lagi ke tidak. Ke ada yang pengsan, ke ada yang rebah, ada yang sakit. Tengok. Sebab hubungan di antara imam dengan makmum bermula daripada saf tadi sampai sudah solat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kelas, putuslah hubungan. Kita bebaslah, kita nak ikut dia boleh, tak nak ikut dia boleh, sebab dia sudah tamat perbincangan. Tapi dalam solat itu kuasa dia. Bila dia bagi salam, habis. Jadi waktu kita ikut imam, kalau kita tersalah sebagai makmum, tersalah di belakang, maka kesalahan kita ditanggung oleh al-fadhil tuan imam.
Itu kuasa besar, kuasa imam ni menanggung kesalahan makmum. Kalau makmum masbuk, mari lambat, tak sempat nak baca Fatihah, ditanggung oleh imam. Itu hebat imam. Kau tak hebat? Siapa kata tak hebat tak? Jadi imam akhir sekali bila kecewa dia, tadi ustaz bagi semangatnya kita ni, tarik balik pula jawatan. Tak, bila tetap je dengan dia, istimewa dia je di akhirat. Kalau di dunia agak kurang sikit dia punya D ke G apa benda ni, tak apalah, kita ambil ni di akhirat insyaAllah. Apalagi cerita imam ni, habislah sekat tu. Syarat-syarat azan, penyeru azan disyaratkan yang pertama sekali Islam. Orang Islam dulu nak azan, jangan duduk mari orang lain. Yang kedua berakal, yang ketiga lelaki. Itu syarat. Syarat nak suruh jadi muazzin tu, syarat jadi muazzin Islam, berakal, lelaki. Tapi kalau kanak-kanak mari azan, sah azan tu, tidak jadi syarat. Bukan syarat sah. Syarat nak lantik jadi bila tu kena macam tu. Jadi kalau kanak-kanak mari azan, sah asalkan dia pandai. Manakala azan pula disyaratkan dengan beberapa perkara. Yang pertama, masuk waktu. Masuk waktu baru boleh azan. Kecuali waktu subuh, maka disunatkan azan dua kali untuknya, sekali sebelum terbit fajar, supaya orang ramai dapat bangun dan bersedia untuk mengerjakan sembahyang subuh pada awal waktu. Nah, jadi sunnah azan dua kali ini mati di tempat kita. Jarang ada masjid yang berani buat azan yang pertama. Berani buat azan yang pertama. Sebab walaupun kita kempen, Bilal tu mempunyai kedudukan yang tinggi. Dalam hadis lain Nabi kata, muazzin pada hari kiamat tengkuk dia panjang. Muazzin pada hari kiamat tengkuk dia panjang. Bukan tengkuk panjang macam zarafah tu, tak lah. Artinya jinjang, tengkuk tinggi, comel, tidak kenek, itu tak. Itu muazzin. Pasal dia kan duduk pusing, kepala duduk tengok. Jadi muazzin, di antara kelebihan dia lagi, masyakkah, masyakkatul amal. Kerja dia berat, dia kena pergi sebelum orang. Kalau subuh, kena mari satu jam sebelum masuk waktu subuh, kena azan yang pertama, itu berat. Jadi insyaAllah lah kita doakan, semoga negara kita juga akan hidupkan sunnah azan yang pertama untuk subuh. Tapi saya tahu, kalau nak buat benda ni, di antara orang yang bantah yang paling kuat sekali siapa? Bila, bila subuh ni. Oh, kalau kena jadual bila subuh kat sudah. Terpaksa kena bagi allowance overtime pula baru bagi dah. Dah macam mana nak buat, satu jam belum subuh kena bagi dah. Dia panggil OT apa dia. Dan sekali lagi ketika terbit fajar, itu azan kali yang kedua. Cara yang demikian pernah dilakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diterangkan dalam hadis Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Umar. Jadi sunnah ini mati. Yang kedua, al-muwalat, yakni kalimat-kalimat azan itu hendaklah dilafazkan berturut-turut dengan tidak dicelahi oleh lain-lain perkataan atau dibiarkan terlalu lama. Jangan duduk rehat. Allahu akbar, Allahu akbar. Jawab disebut dulu. SMS dulu jawab. Sudah tu baru asyhadulillah. Dia nak mualah, tertib kena berlaku. Yang ketiga, tertib yakni menurut susunan lafaz yang termaklum. Takbir dulu, baru syahadah, baru hayya 'alas hayya 'alatain. Yang keempat, azan itulah dengan bahasa Arab. Oh, jangan ada main terjemah lah. Lama ada pula azan satu Malaysia, kita buat kok bahasa Melayu. Agak-agak mana agak. Sudah berlaku ni. Di Turki. Waktu kejahatan khilafah Islam ya. Di tangan Kemal Atatürk, mereka telah ubah azan dengan bahasa Turki. Ubah azan dengan bahasa Turki. Jadi alhamdulillah azan balik semula dengan bahasa Arab. Baik, jenis-jenis sembahyang yang tidak disunatkan azan. Ada solat, ada azan, ada tada. Azan dan iqamat hanya disunatkan untuk sembahyang fardu yang lima, meliputi solat Jumaat. Tentang sembahyang lain, misalnya sembahyang-sembahyang sunat yang dikerjakan dengan berjamaah, seperti sembahyang dua hari raya, Aidil Fitri, Aidil Adha, sembahyang dua gerhana matahari dan bulan, solat istisqa minta hujan, solatul tarawih, maka tidaklah disunatkan azan dan qamat untuknya, tetapi memadai dengan kita kata as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah, marilah mengerjakan sama yang berjamaah, jangan duduk azan. Itu azan yang ada. Jadi dalam kitab kita ini tersebut azan-azan yang lain, banyak lagi azan ini.
Orang nak turun rumah, nak pergi ke Mekah ni. Ada azan ke tak ada azan? Dalam kitab ni kata tak ada. Jadi kalau orang tanya saya kata tak ada dalam kitab. Jadi tak sebuah. Azan buat masuk mayat dalam kubur. Solat jenazah ada azan ke? Tak ada. Tapi kenapa pergi azan dalam kubur? Lah. Masuk dalam kubur Nabi kata is'alu li akhikum as-sabat fa innahu al-ana yus'al. Mintalah doa Allah Taala, minta Allah Taala bagi sahabat pada kamu ni kerana dia sekarang disoal dalam kubur. Bukan azan. Jadi banyak benda-benda yang kita kena betulkanlah. Dia panggil satu-satu makalah yang saya tulis tajuk dia bertukar tempat. Orang azan di masjid, kamu pergi azan di kubur, kenapa? Adapun azan perempuan, kaum perempuan tidak disunatkan azan, hanya disunatkan iqamah. Azan tak ada orang perempuan. Dalam pada itu perempuan dibolehkan azan sama ada untuk sembahyang seorang diri atau untuk solat berjamaah sesama perempuan asalkan dengan suara perlahan. Suara perlahan boleh juga. Dia kata aku hari ni biasanya hari Jumaat kan. Kalau surah tak ada solat Jumaat. Jadi perempuan boleh pergi ramai-ramai buat dia. Buat kuliah zuhur kat situ. Tanyalah ustazah di masjid tu. Baru senang. Orang lain pergi solat Jumaat, dia pergi solat sama-sama dia di surau. Boleh. Imam perempuan, makmum perempuan, jadi kalau nak azan di sini ada. Boleh dia azan cara perlahan. Ada azan perempuan yang demikian hanya sebagai zikrullah. Sebab zikir saja bukan nak iklan masuk waktu. Itu kerja Bilal yang lelaki. Azan dan faedahnya dan faedah-faedah yang lain selain disunatkan untuk sembahyang, azan juga disunatkan untuk perkara-perkara yang lain. Azan juga disunatkan untuk perkara yang lain. Yang pertama untuk kanak-kanak yang baru lahir. Kanak-kanak yang baru lahir ada azan ke tidak? Ini diterangkan dalam hadis yang diriwayat oleh Ibnu Sunni yang maksudnya siapa yang punya anak yang baru lahir lalu ia azan pada telinga kanannya dan qamak pada telinga kirinya, nasaya anak itu terhindar dari penyakit kanak-kanak. Dia panggil umus sibian dan angkara syaitan. Cuma hadis tentang azan ini telah dibahaskan oleh para ulama, sabit ke tidak sabit, ada yang pertikaikan tentang hadis azan di telinga kanan tu. Dan kalau kata iqamah, hadis iqamah itu memang sangat lemah lah, sangat lemah. Jadi kalau kita nak terima pun, kita terima azan. Tak payahlah duduk sumbat telinga budak tu. Yang pentingnya kita azan depan dia tu. Biar telinga masuk dalam telinga dia tu kalimah tauhid, kalimah asyhadah. Tapi naknya bila, cepatlah. Anak tu keluar je, bersih terus baca. Ni duduk ni lepas basuh, lepas tidur bangun pula baru cari ayah dia. Mana ayah dia? Yang duduk sambut penyambut kat dalam tu, bilik bersalin tu, dekat labor room tu, keluar aja budak tu terus azan. Sebab kita nak berebut dengan syaitan. Nak berebut dengan syaitan, jangan dia cocok budak tu. Kita masukkan azan dulu dalam telinga anak tu. Jangan duduk main, jangan duduk petikan. Ni kita duduk ni lama dah dengar. Budak tu duduk tidur dalam tu. Dalam bilik bersalin pula siap dengan muzik dengan lagu-lagu. Hot tu masuk dalam telinga dulu. Tak ada masuk pasti lagi lompat nak berlagu dah anak kita. Pasal duduk dengar benda pelik tu. Jadi ini satu. Jadi hadis yang menyebut tentang azan itu ada warid, walaupun sebahagian ulama mengatakan hadis itu dhaif, tetapi hadis yang menyebut tentang iqamat itu umus sibyan itu dikatakan dhaif, terlalu lemah hadis tersebut. Juga supaya kalimah-kalimah tauhid yang terkandung dalam azan yang mula-mula sekali didengar oleh anak itu semasa ia lahir dalam alam kehidupan ini. Yang kedua, untuk orang yang dirasuk jin syaitan. Kerana menurut keterangan hadis Bukhari daripada Abu Hurairah bahawa syaitan suka dan suku sakatnya akan lari apabila mendengar azan. Jadi syaitan akan lari ketika dengar azan. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, bila orang azan li salat adbara syaitan lahu durat. Syaitan lari sampai terketuk dia. Mana lari sungguh-sungguh tu. Bila selesai daripada akamat, dia mari balik nak pusing kita punya perasaan kita waktu solat. Jadi hadis ni muttafaq, hadis Bukhari dan Muslim. Yang kalau orang kena rasa, tapi tak payahlah ambil mikrofon. Baca mu'alif, tukang yang ustaz yang ilas
Dia seorang yang azan kepada orang tu. Yang ketiga, menurut huraian ulama pula, azan juga elok diserukan semasa kebakaran, semasa menghadapi musuh di medan pertempuran dan selepas orang berlayar. Jadi ini kita kata tidak ada dalil ia menyebut sedemikian, tak ada sandaran yang kuat, ambil daripada Tanwirul Qulub nama kitab. Tapi dah sanaknya tidak ada. Cuma macam kebakaran, kenapa ulama suruh kita buat ketika terbakar? Sebab dia kata api-api itu syaitan. Syaitan mari daripada api. Syaitan ni takut ke tidak kepada azan? Takut. Jadi munasabahlah kalau kita azan, mudah-mudahan api itu padam, dengan sebab dia itu syaitan. Itu munasabahlah. Jadi kalau orang tanya mana dalilnya? Tak ada dalil. Tapi munasabahnya, munasabah ada di situ. Masa berperang menghadapi musuh, taklah azan hayya 'alas salah, takbir, Allahu akbar, Allah, itu berlaku. Cuma selepas orang berlayar ni, selepas orang berjalan ni, kita pun tak tahu bagaimana sandaran dia di sini, wallahu alam. Jadi yang pentingnya azalah waktu yang ada dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita berpindah pada lafaz iqamat. Lafaz iqamat ni macam mana pula? Dalam hadis yang berikut diterangkan tentang lafaz iqamah. An Anas radhiyallahu anhu qala umira Bilalun an yashfa'al azan wa yutira al iqamah. Ini. Daripada Anas, katanya Bilal telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya menggenapkan kalimah azan. Mana azan dua kali. Allahu akbar, Allahu akbar, itu banyak menggenapkan. Dan mengganjilkan kalimah iqamah. Bagi iqamah kita, bagi iqamat apa yang kita buat? Kita baca satu ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Tidak dua kali. Itu dia panggil mengganjilkan, mana sebut sekali. Mengganjilkan kalimah-kalimah iqamat, yakni menyebut sekali sahaja bagi tiap-tiap kalimah iqamat. Kecuali beberapa kalimah tertentu disuruh menyebutnya dua kali sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis yang lain. Lafaz iqamat itu satu persatu. Tengok hadis riwayat ini. Riwayat bawah ni, riwayat Tirmizi. Lafaz iqamat Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Jadi yang ada dua sini siapa dia? Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian qad qamatis salah dua kali. Itu je ya yang ada genap. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Kemudian timbul isu menjawab iqamat. Nak jawab macam mana kalau iqamat? Orang yang mendengar iqamat disunatkan menjawab dengan menyebut kalimah-kalimah iqamat sebagaimana menjawab kalimah azan. Sebab tak ada riwayat. Nabi kata faqulu mislam ma yaqul. Mu kata seperti dia kata. Artinya kita kata macam dia kata juga, macam muazin iqamat. Kecuali kalimah qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Maka jawabnya ialah aqamahallahu wa adamaha. Aqamahallahu wa adamaha. Artinya semoga Allah menjadikan sembahyang itu tetap dikerjakan dan mengekalkannya. Tulis itu hadis ini riwayat Abu Umamah. Hadis Abu Umamah ini kata Imam Nawawi dalam kitab di Al-Majmu', hadis dhaif. Hadis itu dhaif. Jadi kita boleh kata ni dan kita boleh kata yang asli dia qarqamatus salah, qarqamatus salah. Antum nak baca ni tapi riwayatnya dhaif di sini. Doa ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Meskipun hadis ini dhaif, muallif kita pun mengakui hadis ini dhaif, tetapi tetap diterima dan diamalkan kandungannya oleh sebahagian besar alim ulama. Dan kerana itu doa yang tersebut ada disajikan dalam kitab-kitab masing-masing. Maknanya dalam kitab ni masing-masing telah menyebut doa yang tersebut. Dan dalam setengah kitab fiqh, doa ini dipanjangkan seperti berikut: aqamahallahu adamaha wa ja'alani min salihi ahliha. Semoga Allah menjadikan sembahyang itu tetap dikerjakan dan mengekalkannya, serta dijadikannya aku daripada ahli sembahyang yang soleh. Jadi kita kata ini semua ni sandarannya munasabah dengan tempat saja, wallahu alam.
Dan semua kitab yang lain disebut seperti berikut: Aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ard wa ja'alani min salih ahliha. Arti dianya, semoga Allah menjadikan sembahyang tetap dikerjakan dan mengekalkannya selagi ada langit dengan bumi, serta dijadikan aku daripada ahli sembahyang yang soleh. Jadi itulah munasabah yang dibuat oleh para ulama tentang masalah ini. Dia panggil sempena dengan tempat, sempena dengan masa, maka disebut sedemikian. Jadi kalau kita nak tengok pada sadara awal yang asal tadi, qulu misla ma yaqul, mukatalah seperti yang dikatakan oleh muazzin. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.